Mas Nana dan Mas Kiki ini yang menarik adalah dua-duanya ini dari Banyuwangi sudah sampai Aceh, bahkan sampai ke titik nol ya? Iya. Titik nol. Dan yang menarik, Mas Nana itu ngayonya pakai satu kaki. Dahsyat ya? Aku ira kuat ini. Dan ternyata dia kenal sama cewek di Jambi namanya Putri. Alah, gayamu. Apa tagline-mu apa tadi? Budal golek seduluran mulih gawa kenangan. Budal golek seduluran mulih gawa kenangan. Romantis ya. Cita-citamu apa sebenarnya keliling? Motivasi teman-teman aja, Pak, yang seperti saya ini agar tetap semangat menjalani hidup, jangan patah putus asa. Sedap. Karena Pak Ganjar itu orangnya baik, merakyat dan sopan kepada siapa saja. Startnya dari? Dari Banyuwangi. Sampai memang menuju mana? Aceh. Menuju Aceh. 12 Juli baru sampai sini? Ini udah mau pulang. Sudah pulang, Pak. Pulangnya di Aceh. Oh, udah sampai Aceh? Terus balik mana itu? Oh, luar biasa. Ketemu siapa? Ini nge-fans sama Pak Ganjar, Pak Ganjar. Ketemu lo apa ketemu anu ya? Tonton. Ya diminum dulu. Ya. Ayo. Ayo, ayo Mas. Empat bulan sampai Aceh, Pak. Empat bulan. Emang namanya siapa? Nanang. 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 Nanang siapa? Setiawan. Nanang Setiawan. Ini kan jamu siapa sini? Kiki. Ya Nur. Kiki Nur. Apa? Kiki Nur. Kiki. Nggak ada. Kiki. Ya. Kiki. Ya. 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 Jadi waktu itu pernah saya pernah DM Pak. Pak Gubernur, waktu 3 bulan, Juli ya, Nang ya? Waktu kamu foto di Gubernuran itu? Waktu itu, terus, nah, ini pulangnya kenal kan udah mau berangkat. Waktu berangkat ya? Nah, waktu berangkat, biasa kan kirim gambar juga waktu itu. Waktu berangkat, toh? Ya, waktu kan jika tidur. Dulu mampir kantor ya? Iya. Iya, waktu itu. Tapi kan waktu itu terus tidur ke rumah saya, tempat saya. Gitu. Oh gitu? Iya, iya. Ya. Jadi berdua toh. Jadi emang dia keinginan dari berangkat sudah ada keinginan ketemu Bapak. Nah, kebetulan saya kenal Pak Pandu kan udah lama juga Pak Pandu, terus saya punya Pak Pandu. Sebelum Mas Nana, kamu cerita dikit. Gue kurang gawean. Menjelajah, pengen menjelajah. Apa pancen pit-pitan pengen? Asik. Ya, kepinginnya emang pengen menjelajah sambil mencari saudara, Pak. Loh, siapa? Di jalan kan banyak-banyak orang yang belum kenal. Oh, kirain nyampean cari saudara ini sih hilang. Iya. Kan pengen tahu Sumatera itu kayak gimana. Belum pernah? Belum pernah. Kamu lahir di mana? Di Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Banyuwangi semua ya. Oke. Terus, sekarang umur berapa? 28. Sampai umur 28 pernah keluar dari Banyuwangi kemana?
Sebelumnya, sebelum ini? Ifka enak. Bali pernah, Mbina ya? Surabaya, Surabaya. Ivan-Ivan. Surabaya, Mbina ya? Duarjo. Malang, Malang Duarjo. Malang, Malang kasih tau? Guru? Mantap Surabaya, Pak. Mantap Surabaya. Malang itu, itu. Malang belum. Jakarta? Jakarta. Belum, kemarin sambil jalan. Enggak, saat durungnya sampean pipitan. Belum. Cuma Bali, Surabaya, Duarjo lah ya. Terus baru sekarang. Iya. Terus pengen ketemu saudara. Iya. Mencari, bukan ketemu. Siapa sih mbok golek? Mencari saudara sih mbok golek siapa? Apa ketemu kanca-kanca ning ngene? Wih, dulur-dulur. Nang motomu nang? Motomu niku sing apa? Budal golek seduluran piye? Motomu. Sing nang tulisan iku. Budal golek seduluran mulai nggawa kenangan. Nah, budal golek seduluran mulai nggawa kenangan. Seperti ini nah, sudah kayak lagu. Banyuwangi, Pak. Nyanyi di Kempot ini keren. Sobat ambyar. Terus sampean ketemu sedulur wong piro mbok catetin? Waduh. Oke, oke, Pak. Ya piro? Saya rasa buku gak cukup, Pak. Sampean sebutno jenenge 10 ae. 10 sing sampean ketemu. Ana Mas Riki. Riki sangen di mana? Di Medan. Riki Medan. Ya, terus Riki terus di Aceh Pak Edi. Pak Edi siapa? Pak Edi Arianto. Oh, Edi Arianto tak kira Edi Rahmayadi. Terus siapa lagi? Terus Pak Ilham. Ilham di mana? Di Aceh. Aceh terus. Terus Hanafi. Hanafi. Di daerah Siantar Medan. Oh Siantar, oh Siantar Men. Oke, okay, terus. Terus di Lok Sumawe, Mas. Aku singkene singkene Lampung Semarang Lampung Semarang Bandung Jakarta Dial Palembang rasa ini Bandung 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 enggak lewat Bandung ya lewat kemarin sempat lewat ke Bandung tanggal 1 ketemu Bandung saya ketemu Bandung Jakarta 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 ada Mas Adi Sabto Mas Sabto terus Pak Terus. Ya, Pak Arif juga. Kok cowok ngabe? Cewek, cewek sama cewek. Nabung berang tahun, Mas. Lama. Terus, sampean sanggup piro? Sanggupnya ini ya sekitar 3 jutaan, Pak. Wah, 3 juta? Soalnya bonek, Pak. Udah nekat. Udah nekat sih. Profesi asli. Nyambut jahatnya apa? Bengkel. Bengkel apa? Bengkel motor. Bengkel motor? Motor mabuk. Motor. Honda motor. Honda motor. Honda. Suzuki ora. Berarti Yamaha ora iso. Suzuki ora iso. Oke. Terus sampe orang bengkel? Libur. Oh libur, meliburkan diri. Terus si Kiki apa? Semprong begawin. Hey. Cucian mobil, cucian motor pak. Cucian motor. Oh, pantes. Tambunnya 3 gelaman. Iya. Kamu ini dibucu? Dereng pak. Kiki? Dereng. Oh dereng. Di kandas. Gak pengen kawin sampe ya? Rabi-rabi. Ini kan karung laku karung golek pak. Ento lah. Sampeyan nyepit neh kan wingi saka Banyuwangi nang Aceh. Aceh, subuh sesuk sampeyan Banyuwangi Papua. Mungkin entuk bojo nang kene. Iya. Iya, gitu. Wis entek pirang ban, Mas? Dua, Pak. Yang luar, yang dalam udah 5. 5. Ganti sendiri ya. Terus itu nya di mana? Sampeyan nginepe di mana gitu? Nginep kebanyakan ada yang kondisiin orang-orang motor lah, anak-anak klub motor. Yang di Aceh. Oh, klub motor. Ya. Di Aceh. Sing cepet jalan siapa yang jalan iki lho? Yang jalan berangkat kan? Heeh. Iya. Motor. Wah, motor. Motor jarang.
Anak ontel jarang. Iya, nang kalah sapa sing ontel. Kayane sing ontel ya. Oh, sampai sana mampir rumah orang gitu. Selalu tidur di rumah penduduk. Ya, penduduk ini ya teman-teman motor itu, Pak. Oh, orang-orang kampung kayak di sepanjang jalan enggak pernah. Nah, terus sampean turun di mana kalau pas enggak ketemu anak motor itu? Di Hotel Merah Putih, Pak. Apa itu? Pom bensin. Oh, iya. Itu di pom bensin. Sebelah mana? Nang apa nih? Musola gitu. Ya, pokoknya ana sing yo gak kudanan ya situ di turun itu, Pak. Iya, pom bensin gak kudanan. Dan itu di semprot bensin. Terus kalau makan? Makan kadang masak. Lo masak itu bawaan? Kompor. Oh, bawa kompor? Bawa pancing segala apa? Pancing juga. Pancing. Pancing. Mancing apa yuk? Ya, kan mancing luar. Keributan. Mancing keributan lagi kompor. Masak. Pernah mancing juga? Pernah, di laut. Di laut? Untuk apa? Rindu. Nggak, sampe nggak pancing itu akhirnya berguna nggak? Enggak. Enggak. Kaya-kaya sekarang. Oke. Tapi kakimu kayak gitu nggak anu, terganggu? Enggak lah. Jadi ngontelnya siji gitu? Satu kan. Nggak kesel? Kadang kesel kok. Enggak kadang, kerap kesel. Enggak kesel. Malah kesel ketemu teman, jadi hilang. Jadi hilang keselnya, soalnya konjanya mijeti. Iya. Sholatnya? Sholat. Sholatnya di mana? Di musola, Pak. Kadang di musolanya provinsi. Jalan. Yang cerita paling menyenangkan, Pak? Satu aja. Cerita paling menyenangkan, apa ya? Ya apa? Ketemu cewek? Apa mau ya ketemu kenalan cewek gitu. Cewek, mana ada? Mana? Siapa jenengnya? Jenengnya? Sing paling gak kenal ya? Putri, Pak. Putri? Masuk, Pak. Jambi, Pak. Oh, Jambi, wes. Ayo. Kira aku nang. Ayo. Sama ada ting-ting. Oke. Jani seneng tapi aduh, Pak. Ado biado itu lah jarak. Sampai tekan Aceh, rado. Gitu. Putri. Ya ini Ming Putri toh. Berarti kan ada siji lumayan sampai kenalan. Mau terang aku. Putri siapa nih? Pindang, Yayu. Nenek. Masa ibu. Sholat. Ibu yang paling nyaman kita ketemu ibu. Mana foto ini ya? Dengar Putri. Mana lah? Kita kenang. Lu kok isin ini ngapong? Putri wira isin, sampe nisin lho. Eh, cek, Putri. Putri, Putri iki. Ya. Cewek, kopi. Oh, cewek sing kopi. Ya, gue salaman lho. Iya, Pak. Terus, ngobrol-ngobrol. Kan kerja di kopian, Pak. Si Putri? Iya. Si Putri ini si kopian? Bekerja kopian, di kafe, kafe. Oh, kafe. Ush! Kopi. Oh. Di, buatannya apa? Oh, direkam! Iya, gambar ini. Sing di, sing di. Sing sebelah. Ini TikTok ya lho? Sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri. Sing ini? Iya. Sing ini? Pinter gue. Masuk, Pak. Masuk. Jambi ya? Jambi. Oh, bener. Jambi, wayu-wayu banyak. Gambarnya. Waduh. Lah, kok orang foto karo sampean? Foto nang, foto nang? Mana, Pak? Nanti. Yang foto karo sampean, jajan. Foto. 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 Ini yang foto lano, foto berdua. Alah, belereng ini lho. Kira ketok ini lho. Belereng ini lho. Oh, situ-situ. Ya, cikini ya. Eh, kek. Gini.
lho enak apa lho tangane iki iki lho tangane ngene wah kaya lagi ngerti iki Banyuwangi Jatim Aceh. Lha apa yang merengek sih lu? Lho, sampe milih sing endi jane? Sing endi ae, Pak? Nrimoan apa? Ah, nrimoan apa? Penting gelem. Penting ana gelem ora. Itu kejadian menyenangkan ketemu dengan Putri. Putri Jambi, Pak. Jambi. Kejadian yang paling mengerikan. Mengerikan pas dari titik nol Sabang mau arah turun, Pak. Mm-hmm. Itu kan tanjakan turunannya kan tajam-tajam, Pak. Terus turun sering blong, Pak. Oh, terus piye? Kemarin punya saya tabrakin ke semak-semak, Pak. Oh. Karena blong. Jengkeng ngono to? Karena tanjakan blong. Oh. Nah, itu langsung saya tabrak. Dibono kowe? Semak-semak. Waktu tiba, kan semak-semak. Oh, rumput-rumput ini, Pak. Oh, gitu. Naiknya nuntun, turunnya ngeblok. Oh, nah itu, iya, naik tanjakan ekstrim mana buat nuntun? Gantian, ya, dorong-dorongan. Gitu? Nuntun piye? Kalau kaki nuntun. Ini kan kulo numpak teng bagasi belakang, Pak. Jadi sambil mancal. Oh, sambil mancal gitu. Ya, ya. Satu kaki tepat. Iya. Tapi. Lha kok enggak dipasang, enggak pernah dipasang kaki palsu gitu. Sebenarnya di rumah ada, Pak. Oh, ada. Enggak pernah dipakai. Ya, biasa. Enggak biasa. Apa yang biasa? Itu dhisik dari lahir apa? Dari lahir. Oh, dari lahir. Oh, di lahir kan lebih anu sebenarnya. Lebih apa ya, lebih merasa mungkin lebih enak gitu, gitu nggak? Jadi maksudnya kalau mau dipasang gitu bisa menyesuaikan gitu nih? Nggak bisa, nggak, malah nggak enak. Jalannya lambat. Jalannya lambat. Jalan nggak pakai tongkat, Pak. Nggak suka pakai tongkat. Jalannya lambat. Belum aku nengkling nuno. Cepat lah. Cepat. Cepat. Kesel. Kalau ada kan kesel, Pak. Aku yang ngerti. Orang tiba gitu loh. Gak tiba sampai ini. Tapi sejak kecil memang gitu ya? Loncat-loncat gitu aja? Gak pakai krek apa-apa gitu? Gak. Tapi pernah pakai krek? Pernah. Moro, Pak. Pakai krek. Ya, lebih spesial moro. Pak Amir. Selama berjalan gak ono, Pak. Oke, kan nyampein kan mampir-mampir gitu. Di angkatan, kamu bilangnya? Di angkatan sering. Sering? Di tempat kayak Koramil. Koramil. Bupati. Bupati siapa? Benut. Edi? Berarti... Nyampein gak mampir ke pemerintah gitu? Enggak. Oh, enggak. Tapi ke Pak Dartaris bilangnya? Ke Pak Dartaris itu ya? Iya, dari surat. Ya, surat. Jalan-jalan, Pak. Pulangnya kemarin dari Asana, Hercules. Hercules, kan? Hercules. Pulangnya? Hercules? Dari? Dari Aceh. Ke Jakarta. Nggak boleh sama militer, kan? Wah, yang bencot mau aneh. Gratis? Lalu nyebrang kapal gitu, bayar? Ajar. Orang bayar? Lalu muni piye? Anak yang nyebrang, Pak. Ada teman yang nyebrang gitu, ha? Ada teman di nyebrang di pelabuhan. Pelabuhan ada teman. Temen apa? Sing nang Banyuwangi, kapten apa nang? Kaptennya sing nang Banyuwangi. Sing Banyuwangi. Lho kok yang nyebrang anu juga yang orang Banyuwangi. Lampung. Nah, Lampung ada komunitas di sana, Pak. Ndel sapa? Ndel. Terus kan yang nyebrang orang mereka, sampe tolong-tolong gitu. Ya orang maksudnya halu-halu. Aku pernah lewat ngono. Termonitor, Pak. Tiap kota termonitor. Termonitor sapa? Komunitas. Oh, komunitas sing anu ondal kabeh. Iya, betul. Oh, jadi setiap transit dimanapun ada. Termonitor. Neng monitor apa nyangon? Dua-duanya ada. Monitor aku disangon. Ya, konco-koncomu itu nek ketemu. Nyangon itu dua apa nyangon itu dongo? Dongo, Pak. Apa? Dongo lho, Pak. Sebenarnya dongo, Pak. Ya, bener.
duit lah, selamat juga gak enak toh. Bungo selamat gak ada duit, gak enak sih. Tapi kalau ada kesulitan biasanya di komunitas tahu posisi di mana, tahu pas pecah ban atau anu nang ya. Ndak kok kowe nyampah ngene lho, ini gendul-gendul ngene iki piye? Sepedamu sing ndi? Ini iki, Pak. Coba kita pikir. Tapi sampai sana. Balik rene. Awas. Kuno air atau anu ya, tahu tuh. Oke. Ya coba tabrak aku. Oh, dunia ngono. Iki bantu. Lah maksudku nek nonton sampe napa? Kula kula sampe iki karo kula. Ngono to cara mlaku ngono. Oh. Ras sabar, Pak. Oh, sabar. Ada kameranya barang ya? GoPro. Gaya-gaya, Pak. Rusak. Rusak. Nih. Saya ada tamu istimewa, kamu lihat sepedanya. Wah, ini kayak anak pang. Banyak sampahnya. Plastik-plastik. Tapi ini Nanang, ini Kiki. Dua orang ini adalah apa namanya, aventurer yang luar biasa. Banyuwangi. Mas Anas, anak-anakmu sampai di rumah jabatan gubernur. Ini ada Mas Kiki, guys. Oke. Nah, ini Mas Kiki. Yang menarik dari Mas Kiki, Mas Nanang dan Mas Kiki ini yang menarik adalah dua-duanya ini dari Banyuwangi sudah sampai Aceh, bahkan sampai ke titik nol ya? Iya. Titik nol. Dan yang menarik, Mas Anang itu ngayonnya pakai satu kaki. Dahsyat ya? Aku ira kuat ini. Dan ternyata punya pengalaman yang menarik sepanjang jalan dari Banyuwangi sampai dengan Aceh. Waduh, berkeliling luar biasa. Cita-citamu apa sebenarnya keliling ini? Cita-cita. Motivasi. Motivasi apa? Motivasi teman-teman aja, Pak. Yang seperti saya ini agar tetap semangat gitu, Pak. Menjalani hidup, jangan patah, putus asa. Sedap. Penyandang disabilitas menyemangati naik sepeda, jangan patah hati. Luar biasa ini. Tapi tadi apa tadi? Apa tagline-mu apa tadi? Budal golek seduluran mulai gawa kenangan. Budal golek seduluran mulai gawa kenangan. Romantis ya. Dan ternyata dia kenal sama cewek di Jambi namanya Putri. Alah, gayamu. Dan ini berdua pengen mampir ke sini katanya pengen ketemu saya. Kamu pengen ketemu aku enggak, Bu? Pengen foto. Ya, itu foto saya itu. Foto enggak, Pak? Ini. Handphone. Ya, ini. Selfie. Mas selfie mau di foto nih. Foto ini. Karena Pak Ganjar itu orangnya ini apa namanya baik merakyat dan sopan kepada siapa saja meskipun beliau itu adalah gubernur ya. Tahu ya, gubernur. Kalau Pak Gub juga suka sepeda. Tahu sih. Kemarin kan katanya di kantor gubernur kan ada acara kebangsaan itu. Itu tahu. Cuma saya nggak bisa hadir. Kira-kira pengen nggak Mas kapan-kapan diajak gubernur? Kepengen. Insya Allah kalau ada lagi tahun depan pasti insya Allah berangkat.